Nanti kita akan melihat dan sekarang kita dengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Urusan ekonomi juga tersangkut di sana, kemudian juga masalah kesehatan lingkungan, sanitasi lain juga tersangkut di sana. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Tapi dari 37 melompat ke 21 itu juga saya harus mengapresiasi, menghargai kerja keras seluruh kementerian daerah semuanya. Pak, soal rasio dong, Bapak kan tadi bilang rasio dokter kita sangat rendah. Sementara pendidikan spesialis, dokter spesialis banyak dokter yang dibully, Pak, jadi depresi. Itulah kenapa undang-undang kesehatan kita itu kemarin direvisi. Sehingga kan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis, dokter spesialis. Membuka seluas-luasnya universitas tentu saja tetap dengan sebuah kualifikasi, dengan screening yang baik. Agar apa? Institusi-institusi pendidikan kita, baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk, itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis. Karena yang saya lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis-spesialis tertentu yang berkaitan dengan misalnya MRI, yang berkaitan dengan cath lab, berkaitan dengan mamogram, spesialisnya belum ada, tapi sudah didorong untuk izin isu lain ke sana. Pak, hari ini ada penetapan KPU. Ada tanggapan ya, Pak? Ada tanggapan. Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Jadi pemerintah sendiri akan membentuk transisi untuk membantu. Dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik itu. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Pak, terkait kesehatan sendiri, Pak. Karena itu bapak bukan bagian dari PDIP lagi, Pak. Bagaimana PDIP mengatakan tidak bahwa bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi? Ya. Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Supega nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Bisa baru saja kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tadi sempat menyinggung di awal soal terkait dengan kinerja pemerintahan. Dan kemudian ketika ditanyai oleh rekan-rekan jurnalis terkait dengan tim transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan berikutnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa nantinya pemerintah menyiapkan transisi yang mulus dan baik. Itu pun kalau diminta oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Tetapi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa nantinya Presiden terpilih harus segera siap untuk masuk ke perencanaan diri sehingga nantinya bisa langsung bekerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.